Sandi Suter dan juga Tarik Musyati sangat didominasi oleh para gelandang dari Persib Bandung. Kalau kita melihat beberapa peluang yang diciptakan oleh para pemain Persib, Enal, semua berawal dari sektor kanan pertahanan PBFC yang digalang oleh Gavin Buat Asi, dan ini menjadi kelemahan yang cukup signifikan di babak pertama. Kira-kira bagaimana menurut komentar Anda? Ya, memang benar. Serangan-serangan Persib memang dari sisi kanan PBFC. Saya kira ini menjadi tugas dari seorang pelatih untuk segera membaca sekaligus melihat pemain mana yang siap untuk ada di posisi tersebut. Oke, namun kalau kita melihat setelah jeda water break, ada perubahan permainan dari Persib, Jalur dan juga Enak. Kita bisa melihat Atep lebih banyak bermain di kanan, kemudian Samsul Arif lebih melebar ke kiri.